Assalamualaikum guys, syukur alhamdulillah. Guys, takkan habis dekat sini. Dah masuk, tak ada jalan keluar. Looking, moving.
Assalamualaikum guys, syukur alhamdulillah selesai sudah drag MUAC semalam. Alhamdulillah itu drag yang kedua botol garam masuk dan drag yang pertama MUAC yang botol garam masuk. Saya berasa sangat-sangat bangga dengan tim saya daripada pomen sampailah saya punya rider dan kru-kru semua. Untuk drag yang pertama botol garam masuk pro line kita buat 7.5 second untuk kategori 65 dan semalam untuk kategori 65 di MUAC botol garaj buat 7.2 second. Daripada 27 orang yang masuk, kita dapat nombor 14. Alhamdulillah guys, walaupun baru 2 kali drag yang kita masuk, saya dapat reduce saya punya time daripada 7.5 turun ke 7.2. Untuk motor PCO pula, untuk first run kita buat 7.6. Ini baru pertama kalinya kita masuk juga. Secara overall, saya sangat berpuas hati. Macam saya cakap, ini jalan kalau masuk memang tak ada keluar. Memang takkan henti punya. Saya dah mulakan, saya kena habiskan sampai habis. Macam saya katalah, hari ni kita masuk event, kita masuk drag, bukan terus duduk sebelah adik ESR, betul tak? Bos adik ESR. Bagi saya masa setahun, insyaAllah saya pun akan angkat piala duduk sebelah dia. Dia king lah nombor 1. Kita dapat nombor 2 pun dah jadilah. Lupa pula saya nak bagi tahu, first drag kita masuk, korang tengok tak ada apa-apa logo. Kita ada satu kolaborasi dan minggu hadapan kita akan bagi tahu siapa yang akan bekerjasama dengan Botol Garage. Okay guys, macam biasa, looking low mari.